Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang Biang Kloyong mau kuliner di rumah desa ini. Tadi habis dari jembatan gantung Kali Regoyo. Wah, jenengnya kok antik. Kali Regoyo. Kali Regoyo, guys. Ini pulang dari sana, kebetulan sebelah rumah kakak saya ini ada yang jualan online. Jualan online, kita beli pangsit sama apa ini? Piscok. Piscok keju, guys. Murah sekali. Oke, ya tak tunjukkan ya. Lah, ini dia, guys. Ini ceker pedasnya. Wah, mantap ya, leko lihat. Wah, laler-laler. Terus ini piscoknya. Keju. Wah. Ini pangsit ayam. Mbak Piro pangsit ayamnya? 7.000. Pangsit ayamnya 7.000, piscoknya 15.000. Ini wah yo wis ndang mangan podo ngiler kabeh iki. Oke. Wah, ini guys, makan-makan, makan pangsit di rumah Sumberwulu. Di cekere Mas Di? Hah? Oh. Wah, ini guys, kita makan makan bareng kuliner desa, guys. Oke, guys, Biang Kloyong kuliner pangsit di masakannya Mbak Gepeng. Sorry, guys, Mbak Gepeng tuh bukan nama sebenarnya. Iku jeneng anu ya apa? Jeneng arane ya Mbak Lisa. Jeneng aran desa iku. Ini Mbak Gepeng. Ini sebelah. Ini masih saudara, guys. Nah, kita makan pangsit ayam. Kuliner desa harga 7.000. Kalau pakai ceker 10.000. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada ayamnya. Pedes, Rek. Wah, enak, Rek. Wah, tangdi mak bocor ini. Anu, apa jenis? Apa jenis? Anu, Mbak. Apa jenisnya? Oh. Guys, sorry stereofoam saya kejojo garpu, guys. Nah, kita suntak. Nah, guys, kita tuang. Nah, sorry. Nah, enak. Ayo Mas Ci, cekere Mas Ci. Ojo Bales. Nah, ini kakak saya Mbak Les tuh yang kemarin sakit ya Les, guys. Tapi alhamdulillah sudah sembuh. Sekarang makannya harus hati-hati karena lambung. Enak. Ini cekernya, guys. Wes makan. Enggak mani aku. Pasti. Pasti dientek loro, Mbak Nik loro. Wes. Nanti kalau saya pulang lagi ke Sumberwulu, saya mau makan menu yang lainnya, guys. Di warung online-nya Mbak Gepeng. Halo guys, saya pulang juga mau ini rencananya sawah di yang sawah selama ini saya tanam padi, mau saya tanam porang ya Mas Di ya? Porang. Saya tanam porang karena ya mungkin lah guys, dengan kita menanam porang dapat hasil yang lebih baik daripada padi gitu loh guys, sebab padi penyakitnya juga banyak sekali itu. Berapa orang loh? Kan
ceker pedasnya, guys. Bumbunya melimpah sekali ini. Wah, merah. Merah. Panjen niku dungono kan. Sing kaya di lapar ya. Jadi 10 10.000 oleh piro 10 Mbak ya. Jadi 10.000 dapat 10 ceker. Cekernya berarti 10.000-an. Yang penting masakannya enak, murah. Cekernya tinggal satu, guys. Aku makan. Wah, merah. Merah sekali. Aku kepengin ini. Engko lek mule temen lupis ndak dodol ya. Ini ta lupis. Ya engko lek mule mana? Heeh. Tapi ndak kepengin rujak pin lupis. Ini tempat favorit saya makan di desa, guys. Dengan backgroundnya itu sumur. Sumur kerean nih, guys. Wah. Sumur kerean, pawon, kamar mandi. Yo wis iki background e, guys. Nah. Habis makan pangsit, minumnya kopi, guys. Ini kakak saya kora-kora. Wah, ini kora-koranya, guys. Kita titip. Ini kora-kora. Kita pakai sanyo. Ntar ya, aku tak nyalakan sanyonya dulu. Ini. Wah, ini kita tekan. Wah, bunyi ya. Bunyi. Guys, dulu aku waktu kecil sama mak saya suruh nguras. Saya kalau nguras masuk ke sini, guys. Masuk. Nggak tahu pakai ondor ini. Wah, suruh nguras saya ke sini di sumur ini. Sekarang enggak. Sudah pakai modern walaupun masih ada kerean, wah. Makanya maling kalau kalau tengah malam kalau ada suara kerean dia takut. Wah, penghuninya ini. Ini wah, ini penghuninya pasti belum tidur ini, guys. Oh, parisan ning ndi? Saya satu piro kok usai ketan arisan. Waduh, narik piro itu. Udah petang ibu ya, berarti 4 juta ini, guys. Ada sepeda motor, guys. Wah, lihat ini sepeda motor digunakan ke sawah. Wah, ini, guys. Jadi walaupun ditaruh di tengah sawah itu aman, guys. Jadi tidak ada orang yang mencuri ini. Piro? Tahun 84 ini, guys. Ini kuat loh untuk ngangkut mes. Mes itu padahal 50 kilo ya. Wow. Ini peralatan
untuk ke sawah kakak saya ini. Oh, ini arit ini. Oke, gitu aja ya. Video saya tentang kuliner di kuliner makanan desa, guys. Ini mulai mendung, saya mau balik ke Lumajang. Nah, nanti kalau ada waktu ya balik lagi ke sini, guys. Oke, tolong bantu dengan like, komen, dan subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.